nyampe Lombok kan ya. Terbukti kebalik anjir. Welcome back to another vlog, bro. Welcome to the day after 24. Sorry perut gue gendut banget, men. Dan sekarang tanggal 11 Desember 2019. Kita ya gue lagi ngedit vlog, Biva bawa mobil ya kayak kita mau balapan ke mana, gue enggak tahu, ke Lombok. Dan ini lumayan susah sekarang. Goyangannya kacau banget sih. Kalau gue fokus sama ngedit vlog bisa muntah gue bentar lagi. Oke. Trackpad lu pusing deh. Apa? Saya pakai trackpad. Susah banget deh. Oke. Kita mau tolong ke Bogor. Santai kita mulai kehidupan, cuy. Ikut saya, Pak. Iya, keinjak kok. Keinjak ikut saya, Pak. Iya. Jangan. Ikut gue pecah, cuy. Iya. Abis taruh kamera ini pecah, Bor. Jatuh, Bor. Iya. Yeah. Beli lagi, Bor, langsung, Bor. Iya, yeah, gila, NYX gue, cuy. Lu baru beli kemarin nih. Bogor dibuka dengan kejadian berdarah, cuy. Likit berdarah. Gue berdarah, bro. Kacau, bro. Kamu ngapain? Kelindes. Kelindes mobil tadi. Iya. Baru aja sampai di Reindeer. Dan ketika gue lagi naruh kamera buat scene mobil Biva tadi, mobil Biva, ternyata liquid gue jatuh, padahal gue udah sadar ya, Bife? Iya. Yeah. Apa itu yang jatuh? Kita udah nyari-nyari ya. Alright. Gue banget sama vibe kok di coffee shop ini, kayak indoornya oke, okay, outdoornya juga tenang banget. Tapi semoga aja gak hujan sebenarnya. Dan look at this. Iya. Yeah. Botolnya unik banget, cuy. Kaleng ya? Ini kayak baru ya, Bife? Soalnya beberapa bulan yang lalu gue kesini belum kayak gini botolnya. Es kopi Bogor. Love it. Right. Ini mon apa yang itu yang diputar buat kopinya kan udah rusak tuh, coba-coba dulu. Cool, this is cool, bro. Udah lama gue gak slow mau minum kopi, bro. This is how you drink es kopi susu, bro. Es kopi susu nikmatin itu bukan kayak es kopi anget santai, enggak. Beda emang. Kasih tau, Bih, kasih tau tos kita, Bih. Kasih tau aja. Powerful, Bih. Powerful, bro. Es kopi susu itu powerful. Karena kopi nendang ya. Karena nendang, es kopi susu Bogor, bro. Oke, Reindeer. Tapi enggak serius. Es kopi susu Bogornya Reindeer enak banget dan gue suka banget sama kemasannya. Ini punya Gampi yang belum dibuka. Dan kita di sini pengen diskusi-diskusi aja tentang perkopian. Itu boring di vlog. Gambi aja baru aja bangun. Gambi, kamu ketiduran cendut, sayang. Kamu ketiduran, Gambi? Ngantuk ya? Udah selesai ya? Edit video udah selesai dan diskusi dengan ownernya, diskusi sama ownernya Reindeer juga udah selesai. Thank you banget, Diva, udah mengkoneksikan ke Forestry Group. Ketika lo start sama sebuah usaha atau lo start melakukan apa lagi, membuat apa lagi, paling benar adalah refreshing dan berdiskusi sama, iya, sama orang baru itu seru banget. Berdiskusi sama orang yang di industrinya yang sama atau orang yang di luar industri ini untuk nyari ide-ide baru aja. Kita bakal, gue nggak tahu, tapi gue lagi pengen refreshing aja. Ya, barangkali ada satu hal atau kolaborasi yang bisa kita lakuin, cuy. Itu kenapa kita ke Bogor sebenarnya. Thank you banget Haidar buat waktunya. What a lovely guy. Oke. Okay. Mana kita? Mau ke mana? Gabi. Pulang? Hah? Kali itu di puncak itu. Ada apa lagi nih lu? Makan Indomie. Gue mah ayo, guys. Makan Indomie di mana? Dia ngajak di puncak, gue mau gas. Di puncak? Iya, boy. Holy moly, seharian gue di sini kejebak hujan juga. Dan look at how big this coffee shop is. Look. Dan selanjutnya adalah, gue gak tahu ini ide yang bagus atau enggak untuk jam segini kita ke puncak. Gue gak ngerti bocah-bocah ini petualangannya nyari Indomie di puncak. Tapi it's a great idea, I think.
Bro. Jadi ceritanya kan gue lagi sakit pilek nih. Siapa tau gue makan Indomie yang tangan sembuh, ya kan? Makanya gue udah ketularan bifas sekarang, cuy. Bangke. Kilapnya tuh cam banget nih, Biv. Iya, gue tanya lu kapan terakhir petualangan kayak gini, Ja? Jarang gue petualangan. Eh, kagak pernah lu kapan terakhir ke puncak? Udah lama banget, cuy. Lu tau gak di sini kampungnya siapa? Kampungnya siapa? Alwi Ara. Oh iya. Kamu kapan Gambi petualangan puncak terakhir kali, Gambi? Tahun lalu. Sama siapa, Gambi? Sama siapa, Gambi? Sama siapa? Sama siapa? Sama temen-temen aku. Cowok kan? Iya. Cowok pasti. Cowok pasti. Cowok jawabnya lemes. Iya. Kita ke kita ke puncak tertinggi gak, Biv? Iya, ke puncak tertinggi. Pas ah, kerenan aku. Ih, norak ih. Ih, norak. Eh, kagak pakai. Gua udah nyusul angkot susah, ntar disusul lagi, kagak pakai. Gua mau kencing anjir, Biv. Enggak boleh. Boy, angkot puncak tuh ngehe-ngehe, jangan susah ntar gua nyusul ya. Kagak kencing dulu bentar doang kencing, kagak, kencing. Kagak pakai. Ini ada rumah makan Pondok Indah Raya, Biv. Biv, rumah makan Pondok Indah lagi, Biv. Kiri-kiri. Enggak, putar balik. Ini udah mau nyampe, ini udah mau Rindu Alam. Mana Rindu Alam? Rumah makan Pondok Indah lagi, Biv. Di kanan susah, Ja. Ya udah rumah makan Pondok Indah lagi, Biv. Susah di kanan. Anjir. Susah, Boy. Mana? Nih, Kampung Arab lu boleh nih. Iya, gua juga penasaran. Nih, di Alfamart Arab nih. Oh iya, Alfamart Arab, Ja. Di kanan itu toko sampai. Ya, coba kita tanya toilet baru di. Ya, tebir dong nanya di toko Biv toilet, anjir. Eh, gua penasaran, Cak, Kampung Arab deh dulu. Ini Kampung Arab ya? Iya, lihat Kampung Arab. Keren juga Kampung Arab, Biv. Ayo di sini baru nyari toilet, Bang. Ayo. Ayo. Parkirnya di mana? Sini aja udah. Kalau so gua udah sampai di daerah Kampung Arab. Ini Kampung Arab ya namanya, Be? Hah? Daerahnya namanya apa, Be? Warung Kaleng. Apa? Warung Kaleng. Warung Kaleng, Biv, bukan Kampung Arab, Biv. Sembarang banget, Be. Nyebrang lah. Nyebrang. Cari toilet dulu. Ayo. Yang ini nih, ada nih. Biv, emang boleh, Biv? Boleh. Gini katanya tadi, om. Biv, beneran nih, Biv? Ini Angkot Marit. Akhirnya bangke lo ya. Dan ya serius, gue kangen banget ya Sabtu 24 udah lama vlognya gak travel kayak ginian random. Ya, yeah, you can use it. Bisa. Jadi ngomong bahasa Inggris, cuy. Karena soalnya semua orang di sini benar kebanyakan orang-orang Arab dan tempat ini menarik juga. Emang gue yang Cooper kayaknya nggak pernah jalan-jalan ke sini, tapi gue baru tahu daerah ini sih. Ya, yeah, lo boleh ngecengin gue, bang, lo baru tahu bla 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 bla, tapi di sini ada barber bahasa Arab, barber Arab, cuy. Gokil banget. Ini ada barber shop. Halo. Halo. Buat vlog, bikin video vlog for YouTube. Enggak boleh. Enggak boleh. Kamu suruh itu aja. Puncak udah gak sedingin dulu, Pak De. Ya? Kenapa itu, Pak De? Waktu masih muda gimana, Pak De, di puncak? Pokoknya kalau dulu mah, Pak, di sini waktu saya muda kan sering nongkrong di puncak. Iya. Cuman pokoknya 2 jam, 3 jam udah paling nyampe saya mah enggak nyampe kayak sekarang. Sekarang mah pokoknya nongkrong dari jam 10 nyampe jam 3, kuat sampai jam 5 subuh. Ya jalan dulu, Pak De. Iya. Sampai ketemu lagi. Iya. Kayak lagi di luar negeri ya rasanya. Keren, eh? Iya. Keren ya? Keren. Daerah ini keren, cuy. Jadi kalau lo ke puncak, ya pasti lebih banyak yang lebih di sini yang nonton yang udah tahu tempat ini. Cuma dia pertama kali juga gue berhenti sih di sini. Iya. Biasanya gue cuma lihat doang, ya kan? Tapi akhirnya gue merasakan Kampung Arab ya. Kampung Arab. Udah lumayan dingin. Dan kita udah nyampe di puncak pas belum sini, Bib? Belum. Sirin doang ini, Boy. Oh, kita udah nyampe di depan. Ya, kita belum sampai di puncak pas, tapi ini udah cuaca anti AC, Bro. Anti ya. Anti AC.
Oke. Okay. Bro. Hah? Kacau bro, dinginnya bro. Tapi. Gak bisa keluar sayang. Ini dingin banget dan kabutnya parah banget cuy. It's really. Ayo Gabri. Let's go, kita makan. Kita akhirnya nemuin spot Indomie. Ah, ini spot Indomie nih ya? Bener gak? Ini dia. Spot Indomie kita cuy. Enggak sih, kamu kedinginan kan tadi kamu so tahu, aku udah bilang dingin. Aku anti Gampi, aku anti. Gila ini keren banget, tapi tempat ini keren banget sih, wisata kuliner Warpat ini. Ini keren banget. Hah? Panas. Lo ngapain panas, sih? Panas, Bi? Gak jelas sih kok. Gerah. Lo gak jelas sih. Ini kita yang mana bro? Yang paling gaib yang mana bro? Ini enak banget. Alright, so ini salah satu warung di daerah Puncak. Eh nama salah satu warung di Warpat sih. Emang benar kata Biva, ini salah satu tempat paling oke untuk ngantem Indomie cuy. Tambahin cabai rawit. God damn it bro. Di sini Gampi masih aja main Mobile Legend. Dia mau beneran jadi atlet SEA Games pada tahun 2020 kali. 2021. Suasana ini enak banget dan nggak mungkin satu porsi Indomie goreng double cuy. Gokil juga ternyata kayak Warpat ini tuh di ujung tebing gitu dan view-nya kalau hantem ya ini sebenarnya pengen hantem Indomie di belakang cuma pada kedinginan. Bakso. Oh, bakso enggak Indomie tuh. Paling benar Indomie ya. Iya. Yo, mari. Udaranya enak banget. Oke, mereka udah cabut dan ayo. Lagi TikTok lagi itu enggak hasil juga. Kita masuk. Kabutnya udah hilang, Bif, tapi Bif. Kabutnya hilang, Bif. Turun kali ya? Iya. Udah kurang gaib ya? Udah kurang ya? Udah kurang gaib. Kurang ya? See you wisata kuliner Warpat. Love it. One day kita kesini lagi. Balik lagi kan mengharap. Ini kemana Gampi? Kiri kan? Iya. Apaan ya? Ini. Wah ini nih, Palestine. Oh iya. Ah ini kanan. Udah nyampe kita malah. Oh. Wih. Gaib nih bor, Hotel Jakarta bor. Bengalau kan? Kita di mana Gampi? Bengalau kan? Lobby dulu kan? Lobby dulu ya. Di atas gunung kita ya? Kacau boy. Ini kalau siang cakep nih ya? Gila bro. Gila bro. Hah? Ini nyasar ke sini ya? Jakarta bro. Hotel Jakarta. Jakarta bro. Kampung Arab nih kita di belakang Kampung Arab sekarang. Kampung Awi, woi. Kampung Awi, iya. Oke. Okay. Oh, makasih ya. Oke. Okay. Akhirnya kita stuck di dalam Kampung Arab nih. Apa tuh? Nih, baca. Apa sih? Antum baca menunya, boy. Oh iya, boy, bener menunya, boy. Masa harap, bro, menunya, bro. Apa, bro? Kenapa dia sih? Beda. Kita gak bawa baju, gak bawa apa-apa. Dan niatnya cuma mau ke rendir di Bogor doang. Tas gue sekecil ini, lady. Mana? Buat apa dalam sini? Gak ada apa-apaan, deh. Pada coba tuh. Nih, boy. Baca. Kita end up di Puncak cuy, coba gue suka banget hotel ini, keren aja kayak bentuknya kayak villa dan ini kamarnya pas banget. Hotel ini pas banget di belakang Kampung Arab cuy.
living room. Ada kitchennya, cuma nggak ada kompor tapi ada microwave. Nah kan Dubai tipinya Arab itu. Iya bro. Dubai bro. Emang Arab semua bro. Semua nyala lu lihat kan? Lu lihat ini men. Lu lihat ini cuy. Lihat itu tuh. Oh iya bro. Anjir. Oh iya. Ini apa nih? Oh ini dari Itali nih. Oh langsung. Oh semuanya bis. Semuanya. Emang ada Bein Sport. Iya. Tapi pertama kali kebuka? Langsung